Oke okay guys, selamat datang kembali di channel saya. Di tanganku sudah ada HP Infinix Note 10 ya. Saat ini terkunci pola, tapi usernya sudah lupa. Langsung aja kita matikan power karena kita akan melakukan reset. Untuk masuk ke menu recovery, teman-teman bisa tekan power dan formatas. Tekan dan tahan jika bergetar atau muncul infinix, kita bisa lepaskan tombol power namun tetap menekan volume atas hingga masuk seperti ini XOS, dan ini tidak ada perintah. Untuk munculkan perintah, teman-teman bisa tekan power dulu, kita tekan dan tahan ini, terus kemudian kita tekan volume atas. Dan di sini sudah muncul perintahnya. Kita bisa pilih yang wipe data atau factory reset dengan cara tekan volume bawah untuk navigasi. Kemudian factory data reset. Kemudian reboot sistem note. Selanjutnya kita tinggal menunggu hingga masuk ke tampilan utama. Oke, di sini adalah Android 10 ya. Dan apabila terkunci akun Google atau terkunci FRP, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua.